Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Sekolah Rakyat Melubai atau SRMB Kebumen pentaskan pergelaran bertajuk Repertoar Dansa. Pentas ini mengkolaborasikan seni tradisional cepetan, musikalisasi puisi, dan violin orkestra. Pagelaran ini berhasil memukau ratusan penonton yang hadir. Sekolah Rakyat Melubai atau SRMB Kebumen malam minggu ini akhirnya mementaskan pagelaran bertajuk Repertoar Dansa. Pementasan kolaborasi seni tradisional cepetan, musikalisasi puisi, dan violin orkestra itu berhasil memukau ratusan penonton yang hadir di Aula Pendopo Kabupaten Kebumen. Pementasan yang berdurasi sekitar 2 jam itu melibatkan puluhan seniman mulai dari musisi, penyair, dan para penari cepetan dari Desa Watu Lawang. Para violis muda dari kelompok musik Kebumen Violin Orkestra atau KVO juga turut berkolaborasi dalam satu panggung. Salah satu pamong SRMB Kebumen, Pekik Satsiswa Nirmolo, usai pentas menjelaskan, pementasan repertoar dansa ini bermula dari diskusi ringan, bahwa selama 16 tahun bergerak di bidang seni dan budaya, muncul gagasan bagaimana mengemas kesenian tradisional agar disukai oleh generasi milenial. Kolaborasi antara kesenian cepetan dengan musikalisasi puisi dan violin orkestra dikemas dengan lebih modern. Meski demikian, kesenian tradisional khas Kebumen itu tidak hilang keasliannya, sehingga kearifan lokal yang ada dalam kesenian tersebut masih tetap terjaga. Dengan adanya anak-anak muda ikut ambil bagian dalam pementasan ini, diharapkan mereka dapat mengenal lebih jauh dan mencintai seni tradisional asli Kebumen. Selain itu juga sebagai upaya nguri-uri seni budaya tradisional di era modernisasi. Cepetan atau yang di hari ini kami beri nama anak dansa. Dansa itu dari istilah penjaga hutan, dansa. Penjaga hutan. Makanya ada istilah melayunya ke dansa-dansa gitu ya. Nah, dari sini kita kepengen mengangkat bahwa sebenarnya cepetan itu adalah sebagai upaya para warga masyarakat di pegunungan dalam rangka mengusir para ondel-ondel. Dari Kebumen, Parianto, Bonyo TV melaporkan.